Sementara itu, SPR menyasarkan peratusan pengundian PRK disandakan esok bakal mencecah 75% dengan keputusannya dijangka 10 malam. Berdasarkan daftar pemilih Induk 2018 yang dikemaskini pada 28 Mac 2019, Parlimen Sandakan mempunyai 39,856 pengundi biasa, 270 pengundi awal dan 5 orang pengundi tidak hadir luar negara. Kempen yang bermula 27 April lalu tamat tengah malam ini. So far so good. Yes, sebab saya rasa di sini less problems daripada Semenanjung, ya. Ini satu kebaikan orang Sabah, ya. Ada masalah, ada komplain dan sebagainya, tetapi ini bukanlah sesuatu yang terlalu luar biasa dan amat sedikitlah compared to the previous PRK. So it's good. I think secara amnya the everybody's behaving well. So ini adalah satu yang patut dicontohilah. Dr. Azmi ditemui media selepas meninjau proses semakan isi peti undi bagi PRK Sandakan di Dewan Aktiviti SMJK Tionghoa Sandakan. Bagi memastikan kelancaran proses pengundian esok, beliau berkata SPR menambah jumlah petugas kepada 798 orang dengan menambah pegawai di saluran 1 dan 2. Tambah satu pegawai di saluran 1 dan 2. Ya, jadi kita ada satu ekstra pegawai saluran 1 dan 2. Kenapa? Kerana saluran 1 dan 2 adalah di mana warga tua dan juga OKU pergi mengundi. So kita perlu bantuan misalnya dengan wheelchair ataupun orang tu dah tak guna tongkat, ada orang nak tolong dia. So itu adalah satu penambahbaikanlah yang kita telah pun introduce di PRK ini. 19 pusat pengundi dengan 90 saluran dibuka dari 7.30 minit pagi hingga 5 petang. Pada asalnya, waktu pengundian ditetapkan dari 8 pagi hingga 5.30 petang. Namun bagi menghormati umat Islam yang sedang berpuasa, pusat pengundian dibuka dan ditutup setengah jam lebih awal.